Korban bunuh diri dikubur satu liang lahat, pesan almarhumah, jangan takut pak, tidak akan kuhantui ki. Warga Ale Kalimpo Barat, Kelurahan Faki Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang bunuh diri bersama dua anaknya, sudah dimakamkan oleh pihak keluarga dengan satu liang lahat di pekuburan abadi Kelurahan Faki, Selasa tanggal 21 September tahun 2022, sekitar pukul 13 WITA. Sebelum dikebumikan, jasad ketiganya sempat disemayamkan di rumah mertuanya suami korban Abdul Samad, yakni Ye Maki. Suami korban Abdul Samad mengaku masih terpukul dan trauma atas kepergian istri dan dua anaknya. Samad mengisahkan, sejak menikah 2002 silam, ia dikaruniai empat orang anak dan selama perkawinannya, dia bersama istrinya tidak pernah bertengkar. Beberapa jam sebelum meninggal, tepatnya pukul 8 WITA, korban BR menyuruh suaminya pergi ke Sidrap di Kecamatan Baranti untuk mengambil uang pada Ika karena sudah janjian. Samad menuruti istrinya ke Baranti Sidrap. Disinilah petaka terjadi tepat pukul 11 WITA, ia pulang ke rumahnya dalam keadaan terkunci rapat dan ada yang janggal. Ia pun mengajak keluarganya mendobrak pintu dan melihat anaknya terbujur kaku. Dan di sebelahnya istrinya dalam keadaan tergantung. Dalam peristiwa ini, kisahnya sangat miris karena sempat membuat voice note pesan suara sebelum akhir hayatnya. Menurut cerita, almarhumah istrinya Samad mengirimkan voice note atau pesan suara pada sepupunya bernama Amir. Aja Pak Mata monro bolai de ku ganggu ki den an ki onro mo ki ku pai ya kong kam manum mi taki aja tamat tau monro bolai Pak nah.